Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua teman-teman? Semoga kalian pada sehat ya, dan dimudahkan segala rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit, dan diberi kesejahteraan atas keluarganya ya. Jumpa lagi dengan saya yang selalu membagikan tutorial-tutorial baju sehari-hari buat teman-teman penjahit pemula, buat teman-teman yang sedang belajar pola. Nggak ada salahnya teman-teman subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kedepannya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video-video yang saya unggah ke channel ini, karena saya setiap minggunya saya terus membagikan tutorial-tutorial membuat pola ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat pola celana pendek wanita, yaitu celana hot pants, celana buat santai di rumah ya, buat khususnya buat teman-teman kaum wanita. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja simak tutorialnya bagaimana caranya membuat celana hot pants. Nah, di sini saya menggunakan lingkar pinggang 96 teman-teman, 96 dan panjang celana 29 ya teman-teman, panjang celana 29. Tutorialnya, langkah pertama kita ukur dulu panjang ininya teman-teman. Kita buat dulu badan depan ya teman-teman, celana bagian depan kita ukur dulu panjang celana, yaitu 29. Kita bikin garis 29 ada di sini, kita garis dulu ya 29. Ini ukuran untuk pola bagian depan teman-teman. Nah, seperti ini 29 dan lingkar pinggangnya 96 dibagi 4 sama dengan 24 untuk bagian depan ya. 24 di sini. Lingkar pinggang kita bikin kotak dulu, kita patokannya lingkar pinggang. Kita bikin kotak dulu. Kita patokannya menggunakan lingkar pinggang teman-teman, karena lingkar pinggang itu ukuran yang paling besar, sedangkan untuk pesaknya nanti kita bisa tambahkan lagi. Bikin kotak seperti ini teman-teman. Nah, kotaknya udah jadi seperti ini. Sementara kotaknya udah jadi seperti ini, ini panjangnya 29 ya, yaitu panjang celana 29, dan ini lingkar pinggangnya dibagi 4 sama dengan 24 untuk bagian depan 24. Ini 24, ini 29, ini 29, ini 24, dan ini 24. Ini 29 adalah panjang celana ya, 24 ini adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya dibagi 4, yaitu 24. Nah, setelah bikin kotak seperti ini teman-teman, ini kita tentukan pesak ya. Pesak kita tentukan dari atas ini, bikin garis dari garis atas ini ke bawah itu 20 cm teman-teman. Ini dari atas ke bawah 14 cm dulu, kita bikin garis 14 cm. Teman-teman kalau mau mencobanya ikutin aja ya teman-teman ya, seperti ini. Teman-teman 14 setengah ada di sini, ini ada di sini. Langsung aja kita garis seperti ini. Saya menggunakan ini deh, seperti
seperti ini teman-teman. Kita garis. Nah, setelah 14 cm seperti ini, kita bikin garis lagi di bawahnya, yaitu dari atas ini 20 cm teman-teman. 20 cm. Kita garis lagi seperti ini. Nah, garis ini tadi 20 cm ya. Tandain aja teman-teman biar ingat, ini 20 cm dan ini 14 cm. 14,5. Nah, udah jadi seperti ini teman-teman. Yang garis 20 cm ini pesak-pesak ini ke kiri. Ke kiri. Ini lupa teman-teman, sorry, ini kita tandain aja biar gampang nyebutinnya. Ini A, ini B, ini C, dan ini D ya. Dari garis yang 20 cm ini ke kiri 4 cm teman-teman, ditambah ke kiri 4 cm ya. Ke kiri 4 cm adanya di sini. Langsung kita garis ke bawah, kita tambahkan seperti ini. 4 cm. Nah, ini 4 cm. Ini 4 cm. Setelah seperti ini 4 cm ya. Nah, dari titik A ini, dari titik A turun ke bawah 1,5 cm teman-teman. Dari titik A turun ke bawah 1,5 cm. Titiknya ada di sini, dan dari titik 1,5 cm ini ke kanan 1,5 cm juga teman-teman, maju ke kanan 1,5 cm. Nah, berarti ketemu titiknya ada di sini. Nah, titik ini 1,5 cm ya, kita kasih tanda sini 1,5 di sini. Lalu kita hubungkan ke titik B ini teman-teman, kita hubungkan ke titik B seperti ini. Ini untuk garis pinggang, kita hubungkan titik B. Nah, dari titik 1,5 cm ini kita hubungkan ke garis yang 14 cm ya, itu ke pojok sini ya. Garis ini, garis 14,5 ini, dari titik 1,5 ini hubungan ke sini dulu seperti ini. Nah, seperti ini membuat pesak bagian depan. Setelah seperti ini kita hubungan lagi ke titik yang 4 cm ini teman-teman, untuk membentuk pesak bagian depan ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini pesak bagian depan seperti ini. Nah, di titik C ini kan ke kiri juga 4 cm sama kayak yang atas. Nah, dari pojokan sini ke kanan 1,5 cm teman-teman, 1,5 cm. 1,5 cm titiknya ada di sini ya. 1,5 cm ada di sini, lalu kita garis ke atas. Kita hubungkan ke atas ini tadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kita hubungan ke atas seperti ini. Nah, untuk titik D ini ke atas 5 cm dan ke kiri 5 cm, teman-teman. Ke atas 5 cm, ke kiri 5 cm. Nah, ini tadi 1,5 ya. Titik D ini ke atas 5 cm dan ke kiri 5 cm. Senti adanya di sini. Setelah 5 cm kita bikin garis lengkung aja teman-teman, kita bentuk aja. Seperti ini.
Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk pola bagian depan ya. Untuk pola bagian depannya udah jadi. Teman-teman ingat ini 5 cm naik ke atas 5 cm dan ke kiri 5 cm. Ini tadi 14,5, ini 20,5. Ini untuk pola celana bagian depannya udah jadi. Sekarang kita langsung aja ke bagian belakang ya. Bagian belakang juga sama, kita bikin garis panjangnya 29, kita ngikutin ini aja. Ini udah ketahuan nih 29 nyampe sini, kita ikutin aja ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. 29. Dan lebarnya untuk lebar lingkar pinggangnya untuk bagian belakang kan tadi lingkar pinggang 96 bagi 4 sama dengan 24. Sedangkan untuk yang belakang ditambah 1 cm teman-teman. Untuk bagian belakang ditambah 1 cm menjadi 25 ya. 25 titiknya ada di sini. 25 ada di sini nih. Yang bawah juga 25. Sekarang kita garis. Kita garis langsung aja seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita garis. Kita bikin kotak aja dulu. Kita bikin pola bagian belakang. Ini seperempat lingkar pinggang yaitu 24 ditambah 1 sama dengan 25, yang bawah juga 25, panjangnya 29 sama, ini 29, kita kasih tanda A, B, C, dan D. Nah, seperti biasa kita ini ngikutin ini aja dari atas 14,5 dan turun lagi jadi 20, kita ikutin di, kita terapin di sini. Berhubung ini udah ada di samping, kita ngikutin aja garisnya. Yang ini 20 seperti ini ya. Yang ini 20. Ini 25. Ini yang bawah juga sama 25, panjangnya sama 29, dan ini 29. Sekarang ini titik 20 ini, garis 20 cm ini yang dari atas 20 cm ini ditambah ke kanan 8 cm teman-teman. Lari ke kanan 8 cm. Ditambah ke kanan 8 cm ya. 8 cm titiknya ada di sini. Yang bawah juga 8 cm. Lalu kita hubungkan aja seperti ini. Kita sambung. Nah, seperti ini. Ini 8 cm. Seperti ini ya. 8 cm seperti ini. Lalu dari pojok sini, pojok ujung kanan ini ke kiri, lari ke kiri 1,5 cm teman-teman. 1,5 cm adanya di sini titiknya. 1,5. 1,5 ya. Lalu kita hubungkan ke pojok sini seperti ini. Teman-teman kalau mau ngikutin tinggal ikutin pelan-pelan, nanti teman-teman juga akan paham seperti ini. Lalu kita bikin pesak bagian depan, pesak bagian sorry ini bagian belakang ya, ini badan bagian belakang teman-teman. Nah, dari garis B ini ke kiri 2 cm teman-teman. Dari garis B, dari titik B ini ke kiri 2 cm, titiknya ada di sini ya, 2 cm teman-teman. Nah, dari titik 2 cm ini ke atas 4 cm teman-teman, naik ke atas 4 cm. Naik ke atas 4 cm titiknya ada di sini nih. Ada di sini. Ini 2 cm.
2 cm dan ini 4 cm. Naik ke atas 4 cm ya. Titiknya ada di sini, titik 4 cm-nya dihubungin ke 2 cm lalu dihubungin ke sini nih. Ke garis yang pertama ini 14 cm setengah ini kita hubungin ke sini ke atas. Seperti ini. Kloyong. 14 cm seperti ini. Ke titik 14 cm ini seperti ini, teman-teman. Dari titik 14 cm ini hubungin ke ujung sini ya, untuk pesak bagian belakang. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Udah jadi pesak bagian belakangnya, lalu titik ujung ini kita hubungin ke titik A. Udah seperti ini, teman-teman. Untuk pola bagian belakangnya udah jadi. Ini tinggal dari C sama kayak yang depan, naik 5 cm dan ke kanan 5 cm, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah ini 5 cm dan ini juga 5 cm. Setelah seperti ini dihubungin ya. Nah, hubungan seperti ini udah jadi, teman-teman. Pola celana hot pantnya udah seperti ini, mudah banget polanya yang ini ya, garisnya ya, teman-teman ya, ikutin aja ini yang ini ke sini. Nah, ke sini ini untuk bagian belakang, yang depannya ini ke sini, ke sini. Lalu kita bikin ban, teman-teman. Kita bikin ban lebarnya 4 cm ya. Ini untuk karetnya, ban untuk karet pinggang. Gampang banget seperti ini, tinggal potong aja kotak memanjang seperti ini. Untuk lebarnya 4 cm, teman-teman. Untuk lebarnya 4 cm dan panjangnya 93 ya, dikira-kira aja, teman-teman. Ngukur aja ntar kalau teman-teman udah mempraktekkan, ngukur aja belak atasnya, pinggangnya. Nah, ini disesuaikan aja, kan bisa di kita kalau motong ban itu lebih baik panjang, ntar bisa disesuaikan aja dengan lingkar pinggangnya ya, teman-teman. Nah, cukup sekian video kali ini, semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk belajar teman-teman. Ini mungkin tutorial sederhana tapi insya Allah ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman pilih salah satu video ini, dan untuk melanjutkan tutorial-tutorial yang lainnya, teman-teman klik salah satu video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.